Oke, rekan-rekan ya, kita sudah sampai di jalan terakhir nih menuju Pacet Terawas ya. Untuk jalannya ini lumayan sedikit nanjak-nanjak wisan ya. Tapi ini ya lumayan enak sih, enggak terlalu parah banget jalan ini, meskipun enak beberapa tempelan sih rekan-rekan ya. Awas batu. Oke. Seger piye, panas ya. Hamparan sawah-sawah yang jarang ditemukan sih. Alternatif Pacet ke kiri. Ngerake tok bos. Ya dari sini sudah mulai dingin ya udaranya ya, karena ini mungkin sudah memasuki beberapa ketinggian sih pegunungannya. Ya lakukan juga belum masih. Nah, kita kabut ini rekan-rekan. Berapa kali ke Cangar nggak nemu sekali cerah ya. Padahal ke Cangar itu sudah 3 kali ngevlog. 3 kali ngevlog ke Cangar. Aduh. Selalu kabut, mendung. Atau emang di Cangar itu nggak bisa cerah ya. Tapi emang suasananya bagus banget. Vibesnya wah ngangen nih woy Cangar itu. Beda dari yang lain. Pokoknya Jawa Timur, Cangar, Bromo wis tiada tanding kan untuk masalah pegunungan ya. Kleke piye wipere iki. Oke, Mas.
minimal helm lah bos. Wah nek ini kupingku mulai anu rotok bideng. Mungkin iki tekanan udaranya lain. Kayak dan naik tekanan udara barang. Tapi emang kis mulai dingin rekan-rekan. Di ketinggian berapa iki ya? Enggak paham iki ya. Awas, awas bos. Ya dulu kayak aku madeg nih gini rekan-rekan. Tapi lumayan cerah sih timbangan di saya. Saya kok ini kita mau untung kok. Ambune opo kok mesti sedap. Kok kayak sampah dibongkar lah ya. Was. Was bos. Mas, mas bos, ya amin. Sisi kok beri gregetan aku sih. Ish, hampir aja. Wanita anding kok ini, sentek sentek masih dijual. Apa yang dijual itu? Dok. Lah, ini lho rekan-rekan. Jenenge apa ya iki ya? Bunderan pacet. Pacet mobil ini tenan kok. Oh iki arah ngoro ya. Oke. Oke, anter. So entek tenan mari-mari wong-wong iki. Emosi ya ngrasane. Pasar di atas gunung. Oke mas ya. Wah aku masuk jalan ini lho jalan. Ini mau di drone paling apa ini. Lokasinya gini. Iya ini kita muter. Lalu kita kiri ya itu ya. Unik menggelitik daerah gini. Was. Ya ini langsung mudun kan. Anu jangus. Area pegunungan ya kan. Oke, pegunungan dengan view yang indah di sini, rekan-rekan. Sangar iki. View-ne sangar sing indah ya iki lho. Was, was to, bos. Kok lek ngrem mendadak iki ana ya. Sampean-sampean iki. Ini kita nggih kon cangkruk po enak rek. Enak bakule pentol ya. Sana itu juga apa itu jenenge? Wisata. Wisata apa namanya? Kali. Wisata air. Aduh. Dan dia gelira mo ya. Ini rekanku mung. Wah aman yang beriku. Oke. Ini setel banter apa nyantai ya kan ya. Yes,
umumnya ae lah. Sale pe. ME King ngori ya nek. Ya kita sampai di pegunungan Pacet ya rekan-rekan. Lek sekitar dek sekitar kene iku durung pate rame ya rekan-rekan. Sing rame iki tengah-tengah. Jadi tengah-tengah iku kaya akeh warung-warung lho rekan-rekan. Terus apa namanya? Iku suasana nih, hawane iku ya lain lho rekan-rekan. Lebih dingin. Sangar Batu kita kanan ya. Ini termasuk tikungan Gajah Mungkur. Tikungan sing rada ngeri ya rekan-rekan iki. Wes. Yang ini ki yo jalan nilai gaya nenek moyang yo harus dihargai ya kan. Pacet Selatan. Seger dan sejuk. Saya tak buka helmku ben rodok merasakan hawa segar. Wah, soalnya guys mau umat ya istirahat aku sanggih. Oke. Was. Eh, dia lewat apa ya? Tapi yang dia tahu betul dia mau gua. Rekanku saya aman jangan. Saya urung beratraksi wong tenang. Burung panas ya. Supra Bapak Bumber Watu Gilang Sandi. Oh ya wisata Sandi ku iki ya. Sandi Pacet Mojokerto ya. Iki mungkin ya. Awas ya iki kok nggon api eram iki. Omah kayo e. Cuma wisata-wisata daerah sini koyo wis mati total ya rekan-rekan. Sudah enggak beroperasi lagi. Memang Pacet Sangar itu surgane San Mori ya. Salah satu tujuan orang-orang untuk San Mori maksudnya. Memang gonnya asik kok. Oke Mas, bah helm ya. Menggoda ngono. Tapi regane ya lumayan ya rekan-rekan. Seharga sok ATC ya. Harga sok ATC racing. Awas. Ini apa toh Mas yang melayar-melayar kayak gini. Nah, asli panas iki wisan iki mesin-mesine iki. Soalnya iki nanjak banget toh. Wisata sendi jua. Oke. Soalnya ini bener kita datar, cuma dia nanjak terus ya kira-kira ya. Supra Bapak. Oke, salib. Ini motornya pangkah rosa ya rekan-rekan. Ya rekan-rekan yang ingin sepil settingan motornya ya. Di Vario standar tapi settingannya tanjakan gunung kelas Bromo Pacet. Jamin enteng rekan-rekan. Nanti bisa atur saja di kolom komentar ya, nanti akan saya buatkan ini. Wah rekanku, waduh serawo ntar ini endur. Oke. Wet Sendi Adventure. Maksudnya sendi ki wite apa lokasinya kene sendi ya? Tolong yang paham ini dijawab ini. Tanya beneran nih saya nih. Tanya betul. Awas. Oke. Wah, suangar ya, muanis ya. Ya, rekan-rekan, awas. Oke.
parkir mobil. Wisata kuliner nasi jagung, sendi pacet. Iya, sendi itu kayak lokasi nih rekan-rekan ini. Jajanannya ketahui goreng-goreng antok peh. Yang sirah mumet rasanya. Coba terjun ya. Aman masih. Oke masih. Ya pokok dituntun masih. Oh sambrut masih. Nyawang muter abro ya. Tiba. Awas. Jangan berbuat senono ya rekan-rekan. Hati-hati. Dem, mandek ngendi, Cok? Mandek ngendi? Jembatan ya? Ya. Ya memang setelah melewati tugu itu ya. Vibesnya wis lain rekan-rekan. Bawane serem. Adem langsungan. Ces. Teko belung. Sing asale kok kono mangan biasa ya kan. Ya ora adem nemen sih, biasa. Basan nglewati iku kaya awake tugu iku. Langsung ces. Adem teko belung rekan-rekan. Ngeri ya, apa nih bengi lewat kini sampean-sampean wis yakin uji nyali. Nek mentale enggak mental baja aja ecek-ecek ya, coba-coba lewat kini ya. Beh, bahaya tenan. Bahaya tenan loh Mas. Hati-hati loh. Aduh. Dingin Mas. Mas, tanjakan curam gunakan bisato. Panggah oke. Ya, Mas, aman. Ini tanjakan Gajah Mungkur kedua nih, tikungan tajam kedua. Tak salib lagi skupinnya lagi. Enggak ganggu perjalananku enggak. Ya memang ini agak ngeri juga sih. Oh adem kok ngerakan-rakan hawa ini. Tepas, tes. Awas. Ayo bos, nang bos. Kondisi aduh ya, Cok. Atau supirnya mama bahaya ya kan. Ah sementara nge untang-untang motor rosso gelir-gelir ya. Ini dia memang kita masuk area awas tanjakan terjal ini. Turunan terngeri. Ya ini dia. Jalan terngeri di Cangar ini. Sampai dijaga itu enggak boleh apa namanya rumun-rumun. Soalnya kalau enggak kuat nanjak bahaya ya kan. Awas. Ya ini sampai dijaga turunannya. Ngeri tenan rekan-rekan lewat kene. Hati-hati. Untuk kalian hati-hati ya. Ojo kemlindi, hei masih aja kemlindi. Ajar tenan sampai kita itu. Awas masih, aman.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan ya. Kita selalu berdoa demi keselamatan. Soalnya ngeri tenan nih rekan-rekan. Ekstrim. Awas mas. Ekstrim mas ya. Didominasi Matic ngeri. Oke, stop. Terus-terus no. Hati-hati mas ya. Ya bentar lagi kita sampai ya. Sampai di perbatasan Pacet-Sangar. Awas. Jalannya ini jeglongan ya kan. Awas, jalan yang surpring mas ya. Bahaya. Ngeri tenan lagi, ekstrim. Wuhui, ngeri ngeri. Cuma nggih, rotok nggih balap ini rawani rekan-rekan aku. Jalannya rotok ngeri ya. Awas. Wah, kok rotok gerimis ini rekan-rekan kok ini. Memang vibesnya kok ini selain rekan-rekan. Awan ya wis rasane koyo bengi. Rasane rekan-rekan. Wah, jan. Ademe teko mblung. Ademe ora koyo adem biasa rekan-rekan. Ademe wis koyo dingin. Dingine dingin lain pokoknya. Awas. Hati-hati loh Mas, aja aneh-aneh. Harap pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Apa ngebang ngebel? Masih ngebang ngebel nyaput lagi. Ini dia Watu Lumpang. Air terjun Watu Lumpang. Oke. Okay. Eh? Apa? Lereng. Oke. Sampai kita itu loh rekan-rekan ya. Awas tenan loh. Ngeri loh ini. Ngeri nih ngeri loh ini. Awas. Jalannya kayak gini jalannya ya kan. Awas mas ya. Oke, dilungkas. Helmnya ya sangar. Ini dia, kita sampai di air terjun Watu Ondo. Watu Ondo dure jembatan. Jembatan kembar. Oke, ya toh. Wah, tanjakannya ya dure rekan-rekan. Ini zaman motorku super rawat najan ini gini. Nanti. Oke. Okay.